que take one piece. Yeah, only pomegranate donut gua. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan juga nyalain loncengnya. Kemarin itu suami beli sambal ini, sambal India. Tapi ini bukan yang homemade teman-teman, ini yang ada brand kayak gitu. Jadi di pasarnya itu kayak kemasan yang berkilo-kilo, 5 kiloan lebih, nah dijual lagi. Kalau kita mau beli dikit-dikit bisa, jadinya dikasih plastik kayak gini. Mau seberapapun bisa kita beli kayak gitu. Kalau misalnya kita beli per kilo itu kan gak mungkin juga yang banyak-banyak. Jadi ini kita belinya dikit aja. Kalau menurut aku enak. Jadi asam, pedas, ada gurihnya juga. Cuman emang gak manis. Kalau aku itu kan sukanya sambal yang manis. Ini belinya dua rasa teman-teman. Sambal acar ya, dibilangnya di sini acar, acar bawang putih sama acar sayuran. Nah kayak gini sambelnya, yang kata suami yang satu itu sayuran campuran, ada sayuran, ada mangga, kayak ada wortel, ya pokoknya campuran teman-teman yang satunya. Nah kalau ini khusus bawang putih, sambal bawang putih. Aku lebih suka yang bawang putih. Aku lebih suka yang bawang putih karena lebih gurih kalau menurut aku. Kemarin itu punya Delima ini, jadi kalau misalnya dimakan kayak gini, anak-anak kayak malas makannya, kurang suka. Jadi mau dibikin jus aja biasa pakai susu, karena anak-anak itu lebih suka jus yang pakai susu, ada gurihnya katanya. Jadi kita bikin yang pakai susu juga buat ini, buah delimanya. Susunya dikit dulu. Soalnya ini tutupnya belum diganti, jadi kalau langsung dibanyakin susu atau airnya takut pada keluar lagi kayak kemarin. Karena ada bijinya jadi mau disaring aja. Udah jadi jusnya, ini dicampur susu warna putih, warnanya jadi kayak gini. Azra bobo, bangunnya pagi banget, jadi sekarang jam 1 udah bobo. Kalau Aira udah terbiasa nggak tidur siang. Ya mau jus pomegranate delima, bismillah. Selalu really enak. You like it? I add milk kamu, that's why nice ya. Nah ini udah bobo Tibra Azra-nya. Nanti mau bentar lagi dipindahin ke Ayun Ambing biar bobonya agak lama. Minum semua mau? Manis? Sweet? Biasa lagi nonton kartun. Kalau anak-anak jus apa aja suka. Ini Azra bobonya mau kayak gini, minta dua bantal katanya.
Satu bantal buat badannya, satu bantal buat kepala. Ini Aira belum bobo. Aira bobo, Amu? Mau masuk-masukin sayuran ke kulkas baru ada waktu ini karena Azra belum tidur itu masih diganggu. Jadi bukan diganggu sih, lebih ke pengen istirahat aja tadi. Jadi mau sekarang aja diberesin sayurannya. Azra, Aira bobo, Amu? Azra udah makan tadi, makan nasi sama sayur bayam. Ini baru mau diberesin, kita itu kan belinya pagi, ini udah malam baru mau diberesin. Karena tadi tuh agak capek, jadi mau beresin sayurannya sekarang aja, mumpung Azra juga udah bobo. Aku nggak nanya sama suami harga-harganya teman-teman, tapi totalnya itu belanjaan ini dapat segini semuanya itu kurang lebih 80 ribuan teman-teman. Kalau kata suami sayuran lagi agak mahal, apa saya? Oke sih, oke. Nah, semuanya itu totalnya kurang lebih 80 ribuan, teman-teman. Bentar ya, aku mau pisahin dulu masing-masing sayurannya. Nanti aku liatin ke teman-teman semua apa aja yang kita beli, kayak gitu. Ini aku pisahin dulu cabenya, teman-teman. Cabe hijau. Ini buat kentang. Kalau sama bawang merah itu kan udah dimasukin ke kulkas. Ya, Beb, come help me. Aira, ini minta dibantuin sama Aira. Udah lapar, pengen cepat-cepat makan. Makan malam. Amu? Aira? Chili put here. No, not like that slowly. Carrot put here. Carrot beans put here. Carrot and beans are slow. Yeah, carrot and beans put together. I mean like this. You keep side beans. Okay, give me side. I like that, yeah. Super idea. Kalau Aira itu tidurnya nanti jam 8-an, sekarang baru jam 7, Azra udah tidur aja. Ini cuman buat dipisahin aja teman-teman, nanti dimasukin ke kulkasnya pakai plastik. That's it, that's all. Mau chili aku? Oke. Puri aku boleh. Kayak chili ini dar ke. Kayak chili ini ke. Aira ngomong bahasa Tamil, teman-teman. Lawan ya, nemu. Selamat menikmati.
nonion ku di rumah. Sip. Oke. Semua nonion di sini. Mama, kamu? I don't know. Segini teman-teman, 80.000. Kalau menurut kalian murah atau enggak? Ini ada bayam, bayamnya itu 2 ikat. Tadi yang 1 ikat udah dimasak. Ini cabe, bawang merah gede 1 kilo, bawang merah kecil setengah kilo. Nah, ini ubi adanya yang kecil-kecil. Kata suami enggak tahu manis atau enggak. Jadi kita belinya ini ubi setengah kilo. Kalau enggak salah setengah kilo 5.000-an ubi. Ini buah bit kalau nggak tahu berapa ya, aku kurang tahu harganya. Buah bit, potak kentang 1 kilo. Ini kelapa 4.000 kalau nggak salah harganya kelapa. Ada terongnya juga lumayan banyak. Nah, ini mentimun. Tadi mentimunnya beli 2, udah dimakan juga satu pakai lalaban. Ini ada gambas, apa namanya aku lupa. Gambas atau apa ya teman-teman, ini beli 2. Terus aku suka ini pare pahit tapi enak, jadi aku beli 3 aja karena yang makan aku doang, suami nggak makan. Ini ada buncis sama wortel, kembang kol juga. Jadi menurut kalian mahal nggak teman-teman? Sayuran ini tuh bisa kepake seminggu lebih, bahkan mungkin 2 mingguan. Jadi kayaknya selama jadi 80.000 buat sayuran seminggu, nggak harus beli lagi per hari kayak gitu. Mungkin 2 mingguan ya teman-teman bisa ini kayaknya, kalau misalnya masaknya diselang-seling kadang telur kayak gitu. Jadi segini aja belanjaan kita buat stok 2 minggu, seminggu lebih ya, kurang lebih seminggu lebih lah kayak gitu. Kamu? Aira masih nonton TV ini. What you watching, kamu? Nonton kartun. Kalau adiknya itu udah Bobo Azra. Nonton kartun kesukaannya ini Aira. Azra nyenyak banget bobonya. Jadi di depan itu hujan, teman-teman. Kalau hujan enak ya, anget kalau mau tidur. Oke teman-teman, jadi video kali ini singkat aja ya, sekitar 10 menitan. Ini udah mau tidur juga, kalau suami itu belum pulang, masih kerja. Suami juga makan malamnya nanti pas pulang kerja. Kalau aku sama anak-anak itu udah makan malam duluan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, dan makasih banyak.